Ini nanti. Oh, bakwat ya beli? Iya, bakwat. Wah, mantap ini. Segera boleh. Ini tak surat sih. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Safi di Rafa Akhrul Channel. Di siang hari yang cerah ini, saya mau mencoba untuk berburu kuliner ini di daerah Kecamatan Benjeng ya. Jadi ini Gresik bagian agak ke selatan. Nah, di samping saya ini ada bakso kikil yang sudah legend banget. Namanya itu bakso kikil Bu Yapia. Untuk lokasinya ini ada di Jalan Jati Rembe, lebih tepatnya itu ada di depan penggilingan beras atau slab ya bahasa Jawa ya. Langsung saja ya kita coba gimana rasa dari bakso kikilnya dan kita tanya gimana sejarahnya dulu. Langsung kita ajar bos. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, niki kali Ibu sinten niki? Bu Yapia. Bu Yapia, niki sadian bakso kikil niki nggih? Iya. Pun lami sadiane, Bu. Satu. Mulai tahun pinten niki? 85 sampai saat niki, Bu, nggih? Nggih. Nah, terus dalam mriki wonten bakso napa mawon, Bu? Banyak bakso kikil sama bakso biasa. Oh, bakso kikil sama bakso biasa. Ya. Terus ada lontongnya. Oh, ada lontongnya juga. Iya. Terus baksonya harganya berapa, Bu, paling murah? Bakso paling murah ada yang 5.000. Oh, ada yang 5.000. Hmm. Yang paling mahal berapa? 10.000. 10.000. Berarti kalau bakso nambah kikil? Bakso tambah kikil kalau pentol besar 20. 20.000. 15. Oh, berarti kalau pentol kecil 15, kalau pentol besar 20. Iya. Nah, terus ini bukanya setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Mulai ini jam pinten nih? Jam 8 pagi. Sampai jam pinten paling lami? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Nggih, matur suwun, Bu, nggih atas waktu ini. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Oke, Bu. Waduh. Aman suka nih Bapak Bu. Mantap bos. Pakai mihun putih Bu ya? Iya. Yeah. Biasa kan pakai mihun apa itu? Kuning. Biru ya? Cuun kan ya? Biru. Oh, pakai sambal itu ya Pak? Bumbu soto ya? Soto. Oh, aduh seger bos. Oh, aduh. Ini mantap ya. Oke. Hmm. Jadi berapa itu, Bu? 20.000. 20.000 nggih. Sak menten 20.000. Mantep poli. A few moments later. Ya ini dulu ya, pesan aku bakso kikil dari bakso kikil Jati Lubuk, Bu Yapia. Untuk satu porsi harga yang pentol kecil itu 5.000. Kalau yang pentol besar itu 10.000. Kalau tambah kikil yang pentol kecil 15.000, kalau saya ini pakai pentol besar jadi 20.000. Kayak gini. Langsung saja kita coba gimana rasa dari bakso kikil Bu Yapia ini. Tapi sebelumnya saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita hajar bos. Hajar ayo. Nah, ya, kita coba kuahnya terlebih dahulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Setelah tiga serbutan ini ya, kuahnya ini ya hampir mirip sama soto ya. Katanya tadi Bu Yapia ya, itu dikasih bumbu soto, makanya mirip banget. Tapi seger dan juga mantap pokoknya. Asinnya juga pas, gurihnya juga pas banget, cocok di lidah saya ini ya. Kita coba ini kikil ya, lengkap ini. Ini monggo. Lagi ya, monggo.
Untuk kikilnya juga empuk banget. Bapaknya juga empuk. Ada perpaduan antara kikil dan bapak itu menyatu banget. Jadi rasanya itu enak banget ini. Kita aduk ya. Nanti sudah tak kasih kecap, saus sama sambal. Kita coba langsung. Monggo. Sama seger, mantap. Kita coba ini bakso atau pentolnya ini. Oh, kayak gini pentolnya. Pentolnya ini ya, dilihat dari luar itu krebo banget ya, atau kasar. Tapi kita coba ya, monggo. Ini Untuk pentolnya ini nyapi banget. Terus dalamnya itu berurat, ada tulang-tulang mudanya gitu. Jadi krenyes-krenyes gitu. Kok enak banget pokoknya ini. Langsung kita hajar lagi nih, skerpol ini. Wah. Ini tuh pakai mihun putih ya ini ya. Biasanya kan mihun biru itu atau sukun itu. Ikinya tuh melimpah pol. Banyak dan laporin rasanya mau mantep pokoknya. Bapak terakhir untuk kikilnya. Kita kasih kecap lagi ya pentolnya biar ada manis-manisnya gimana gitu. Monggo. Ya, suapan terakhir untuk pentolnya, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis ini ya. Oke dulur, saya sudah mencoba gimana rasa dari bakso kikil Bu Yapia ini. Dari segi rasa juga mewah. Pokoknya baksonya juga nyapi banget. Tekstur dari luarnya itu krebo banget. Terus pas digigit itu ada tulang-tulang mudanya. Jadi ada krenyes-krenyesnya gitu ya. Terus kikilnya juga empuk banget. Dan dipadu lagi sama babatnya tadi. Jadi enak banget.
Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Oke, salam kemenangan dari Rafa Akhrul Jalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Mas siapa ini? Mas Kopral. Mas Kopral. Kalau ini Mbak siapa ini? Mbak Eni. Mbak Eni. Sering kesini, Mas? Mas, sering. Nah, terus gimana rasanya ini, Mas? Wes, gak bisa gunggap dengan kata-kata, enak, wes. Gak bisa gunggap dengan kata-kata. Mantep pokoknya langganan gue. Langganan jenengan. Pesan yang apa tadi, Mas? Kikil. Yang kikil. Terus sampean pesan yang apa, Pak? Bakso kikil. Bakso kikil. Gimana rasanya juga, Pak? Rasanya tiada duanya, bukan mantap. Tiada duanya, mantap juga. Oke, terima kasih, Mas Galim, Mbak E. Eh, mau gue dilanjut, Dodo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.